ulat pak, cuma ulat daun bae kan. Jadi kita sebelum terkena kita ini antisipasi dulu. Jadi yang sama bae, ya apa insek gale. Jadi aplikasinya di lahan pak bu. Pacak digabung dengan hayati kak pacak digabung tapi ngadone di wadah beda-beda sampe jadi amoladen tinggal kebaya dong usaha ini lagi amol yang belum boleh digabung tapi kita pisah ininya po ngadone tuh beda-beda Oh, 6 tank gitu ya? 6 tank. Ayo tetap setengah liter. Setengah liter galek, Pak, waktu kamu mat biang. Baik ikat maupun ikat. Cuman, yang kak pacak jadi 6 tank, yang kak 4. Misalnya umi kak, umi kak dapat berapa tank? Paling 3 tank umi kak. Laris banyak, dari tidak saya ini lagi. Nama kayaknya apa-apa campur pas masuk. Pas di tank. Pas rendam baik. Pas rendam buat biang, jangan. Bisa. Pas di cap boleh dicampur. Aku pak. Yang kak semprot lah ya. Yang kak pak semprot lah pak. Oh. Yang kak. Maka yang kak lah. Oh. 6 dulu cat 12 jam. Sampai itu malam. Petang kak ngendam besok lagi. Jangan nyeprot besok lagi. Nah yang lain-lain itu yang pengen nanam cat seminggu. Tak apa-apa lah malah nyeprot maka ya kak. Oh. Ini gai. Dari bahaya kak. Yang kak ulang. Daripada kita itulah nem pengen nyeprot. Lah seminggu. Jadi tanaman yang ku tak kor. Akor. Itunya jamunya. Tinggal nyemprot ya, Pak. Belum nih sama semprot. Jadi yang kak untuk fungi jelah blas itu betulnya. Kak insek jelah ulat-ulat daun segala macam ulat. Oh, ulat. Ulat raja, ulat daun. Agak merendam rasanya. Agak betul. Agak nol. Jadi Pak jangan sampai ya guys, itu kita ika masalah kan? Kita aplikasi lah. Pak kamu galak dah muan ini nama pertama kan tadi gini tadi buat ini buat tulisan teh yang gawe ke kamu. Terus fungisida, ketulis pak, ditulis pak eh. Popok-popok yang kamu pakai tulis pak eh. Kita melakukan pencatatan pak eh. Kalau harga tidak usah tulis aja kita cari di ini. Rekomendasi harga berapa? Kalau kita lakukan pencatatan pak, kaget kita tahu setelah selesai kita habis biaya berapa kira-kira. Itu kita kaget pacak ngelaku ke ubin pengubinan tuh kaget kita dapat memperkirakan hasil lagi kita dapat berapa amun ada catatan pak kita tahu kita tuh untung apa rugi jadi mohon dicatat pak eh pertama benih berapa kilogram tulis pak ya di catatan masing-masing bu kaget amun selesai panen lagi yuk ke Pak Handoyo yang kelompok Pak Handoyo yang kelompok Pak itu kandar ke Pak Kandar jadi buat catatan padi benih padi sekian kilo kita tadi pakai pupuk teh GLB berapa kantong tulis pupuk ika denjong berapa tulis itu pak bu amun kamu ngupa uang nanam tulis pulek empat uang hitungan yang mana nih tulis pulek nah ada apa apa yang tuh harganya tulis amun yang kita nggak tahu kan gede 300 hari ini tapi mau biaya makan dia jangan tulis. Yang tulis tuh biaya ininya bae, Pak, pegawainya bae. Biaya makannya jangan. Bukan pengeluaran nih emang biaya makan siang. Nginep lagi ya, yuk. Ikan berapa itu? Berapa kamu jatah itu berapa? 6 itu orang berapa? Itu orang? Ada KTP kamu tergamong gede apa ada kasarai sama umat putih lagi tadi cekat lagi pas umur 3 minggu kamu baca benar berapa so bagi memang harus itu jadi jelas bagi nggak bisa win nah itu nah
Eka pas umur 3 minggu tuh pakai Eka. Namun leden jalan nanam. Nah baru name di kantong lagi. Kapan lah 3 minggu nah, lah tanam? Ya, ulang misalnya tubuh misalnya pakai pupuk kimia misalnya urea atau NPK campur be. Nah, yang 3 minggu lah 3 minggu udah. Bagi dengan nyemprot 10 kilo aja lah gitu nih sebungkus. Aduk dulu ya kan, baru kita nabung.